Pemirsa, sesosok jasad pria Parubaya Kamis pagi ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat. Proses evakuasi berjalan dramatis lantaran petugas damkar harus menggunakan alat berat untuk mengevakuasi jasad korban dari mulut kali. Penemuan mayat pria tak dikenal ini pertama kali diketahui sejumlah warga dan pekerja Sudin Tata Air saat tengah membersihkan sampah. Jenazah terlihat di antara tumpukan sampah yang akan dievakuasi petugas ke daratan. Lantaran tak bisa dievakuasi secara manual, proses pengangkatan jasad pria Parubaya ini berlangsung cukup dramatis karena petugas damkar harus menggunakan alat berat. Meski diduga kuat, jenazah tersebut berasal dari aliran Kali Ciliwung yang terbawa arus hingga ke pintu air Manggarai, belum bisa dipastikan penyebab kematiannya. Saat ditemukan, korban mengenakan celana jeans biru dan sweater warna corak hitam orange. Bagi yang merasa mengenal korban, bisa mendatangi kamar jenazah RSCM.